Oke pemirsa, sekarang saya berada di lokasi loadingnya dari Brewo Audio ya, untuk acara hajatan. Ini sudah mulai loading atau menata subwoofernya. Nah ini teman-teman panas-panas, tetap semangat untuk menata subwoofernya. Wes ditoto pak ini? Sudah. Lekas ditoto lor, mulai ditoto. Iki Pak Gembrok iki. Nah, ini menaikkan subwoofernya ya. Kita saksikan teman-teman dari Brewo Audio sedang menaikkan subwoofernya. Di sini ada sekitar 12 sampai 15 kru. Ya. Seperti modelnya nanti seperti karnaval ini, seperti ini ya. Model. Nah, teman-teman panas-panas menaikkan subwoofer. Bisa disaksikan seperti inilah dari teman-teman sound system untuk bisa menampilkan suatu perform yang bagus atau penampilan yang bagus itu harus bekerja keras dulu ya teman-teman, seperti ini ya, bisa disaksikan sudah mulai loading sedang menata subwoofernya ini dari teman-teman Brewo Audio ya. Menata subwoofer untuk nanti di loading atau dipakai untuk acara hajatan. Acaranya ini apa Mbah So ini? Acaranya apa aja Mbah So? Acaranya nanti sih. Wah sih sih. Nah ternyata harus sore manggulan di Desa Pule, kecamatan ini juga Pule. Desa Pule. Kandat. Mata sepe kandat atau Pule. Nah, ini teman-teman ya dari grup Brewo. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat besok juga ada wayang dalangnya sapa Mbah So wayang? Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah, dari Solo. Nah, ini untuk wayang dalang dari Solo, Jawa Tengah, Lur. Enggak kesel Mbah So? Ya alhamdulillah. Enggak, wis turu ke jam 3 mau. Layakno. Wis sarapan apa urung nggih? Sampun. Wis ping pindho. Sarapan pindho, Lur. Nah. Teman-teman sedang memasang track belt ya. Track belt dipasang. Nah, ini sudah ada 6 subwoofer yang sudah ditata. Nah, juga di kamera. Nah, di sana teman-teman selamat. Selamat untuk jegan. Mat untuk jegan, kancane loading untuk jegan. Nanti sopir blarak ramangan blarak neh ya. Teman-teman untuk jegan lur. Nah, ini sedang ditata, dipasang siku biar tidak mengenai subwoofernya. Ben gak ambyar. Ben gak ambyar jari ini gembrok. Nah, jari gembrok ben gak ambyar. Nah ini teman-teman memasang trackpad atau sabuk pengikat untuk subwoofernya ya. Nah, bisa disaksikan ini ya. Ini acaranya hajatan loh ya. Di sana sudah terapnya juga sudah terpasang. Nah, itu acaranya hajatan. Brewo Audio hajatan lor. Hajatan di Desa Pule, Kecamatan Kandat. Acaranya nanti malam ada walimah, besoknya ada wayang darang dalangnya dari Solo. Nah, bisa disaksikan tuh teman-teman sedang terus loading lor. Nah, itu untuk subwoofernya sudah mulai ditambahi lagi ya. Tambahin lagi untuk rencana tadi ke samping 3 dan ke atas 4 itu loadingnya untuk loading menata subwoofer. Nah oke okay. Itu untuk loading subwoofernya sudah selesai ya, seperti itu tampilan dari Brewo untuk hajatan rasa karnaval lor. Seperti itu tampilannya. Nah ini mungkin sebentar lagi mau menaikkan lentrenya atau lumitnya, dinaikkan. Untuk subwoofernya sudah selesai tampilan seperti karnaval, hajatan rasa karnaval lor. Nah untuk yang di sebelah sini teman-teman menurunkan peralatannya yang ada di atas pickup.
Lenremu gue pira Pak Juda ini? 6. Bawa 6 lenre ya. Lenre ini 6. Gensetnya pira Pak Lewer? Gensetnya siji. Siji. Sopir belara. Satu. Pirang KVA? Ya, 80. 80 KVA? Ya. Oh iya 80 KVA ya Pak Gembrok. Iya sih. Kelewer kemeruh gitu. Pira Pak Yuda gensetnya? Pirang KVA? 80 paling. Oh, 80 paling. Waduh, kayak karo klewer noe. Dilepas. Direk mabir gare pira. Kaos, kaose pira regane? Sing anyar. Nyapa? 180 lur, 180 malian. Menurunkan muatan ini tuh. Loading ya. Nah, itu teman-teman dari Brew Audio sudah mulai menaikkan lenrenya, lur. Nah, di atas sana. Sudah mulai dinaikkan untuk land array-nya, membawa 6 unit land array, tapi nanti kita lihat lagi ya. Menurut Mas Yuda tadi membawa 6 unit. Nah. Sudah untuk land array-nya sudah mulai dinaikkan, ditata diposisikan di atas subwoofer ya. Nah ini teman-teman Brewo menaikkan lenre. Nah, ini untuk harkisnya disembunyikan. Boxnya di taruhnya. Di sana sudah ada 1-2 unit lenre yang sudah naik ya. Karena masih ditata oleh teman-teman kru Brewo Audio. Nah, oke teman-teman, itu untuk pemasangan lenre-nya sudah selesai ya. Di sana ada 6 unit lenre. Sudah ditata oleh teman-teman dari Brewo dan tampilannya seperti itu ya. Nah, sekarang setelah ini mau menata yang lainnya yang belum ditata ya. Nah, oke pemirsa, ini untuk loading subwoofernya dan juga land array-nya sudah selesai ya. Nah, kita lihat tampilannya setelah selesai ditata atau di loading ya. Nah, disaksikan seperti ini ya. Nah, ini di tali track belt seperti ini ya. Banyak sekali track beltnya ya. Coba kita hitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 track belt. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Untuk tampilan dari Brewo untuk hajatan di Pule, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ya. Untuk acaranya nanti malam walimahan, dan untuk besoknya ada wayang bersama dalang dari Solo. Nah, ini tampilannya. Oke, sekali lagi coba kita hitung ya. Untuk lenre-nya ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 unit lenre, dan untuk subwoofer-nya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, sudah selesai. Apakah nanti ada lampunya? Coba kita tanya ke Mas Yuda dan Mbah Sol. Itu anak lampunya ramai sih. Ada Mas. Ada. Parlet berapa ini nanti? Full parlet sih. Full parlet. Full parlet itu piro? Bim bapak berapa? Ini piro 5 paling. Bawa 5. Dipasang di panggung apa di panggung, awas teblok, di panggung atau di kendaraan nih? Panggung ya Mas, bentar panggungan. Insya Allah raudan Mas. Walaupun powernya nggak mau piro yang gue sendiri gawe. Sama tengok operator ya lo Mas. Marah-marah. Powernya nggak mau wakah ya. Yang dipakai kira-kira. Yang dipakai paling ya. Lah siji iki makane 12-an. Dolar. Untuk powernya yang dipakai kurang lebih 12. Ya. Iku nyambungnya kabel. Wis ketemu intung kok dijene iki. Sound controle Mas, sound controle bawa sing dipakai piro? Piro ya omane ya. Salah sik keri ning omah Mas. Keri ning omah. Arah-arah berapa unit Mas Yuda? Berapa Mas? Berapa Mbah Sol sound controle? Panggung ya oh, kurang lebih 2 ya. Lihat sikon dulu berarti besok ya. Ini orang tahu wayangan soalnya. Oh, wayangannya besok jam berapa Mbak So? Jam 9. Jam 9 malam. Oh, untuk wayangan sekitar jam 9 malam. Tak kira lek siang apa ngruwat apa piye. Pagi ruwat. Oh. Jare ngompoki esuk ruwat. Oh, pagi ya. Oh, berarti besok pagi ada ruwatan.
Ruatan horek berarti besok pagi. Ruatan horek. Leler. Besok pagi ada ruatan horek. Oke, terima kasih Mas Yuda, Mbah Son. Ya, ngrungu kon butuhne golek konten. Lah. Oke, oke. Ruatan horek. Nah, oke pemirsa ya. Mungkin sekian yang bisa saya informasikan dari lokasi loading. Nanti kita lihat cek soundnya untuk loadingnya sudah selesai ini.